Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita donasikan benar-benar bermanfaat untuk Bapak Ustadz Karsiwi, kepadanya dipersilakan. Presiden harusnya turun tangan mengirimkan TNI dan Polri, setuju? Kalau kira-kira TNI dan Polri tidak mau, takbir. Saudara-saudara kita di Palestina, dari Saraya Al-Quds dan semuanya yang sangat berjasa karena telah menggugurkan dosa umat. Yang sebelumnya saya dari Korlap acara aksi pengorejo asli Palestina ya, yang diikuti dari berbagai macam ormas kemasyarakatan dan ormas keagamaan. Di sini kita satu suara semua atas nama kemanusiaan, tidak ada tujuan lain. Kita menyampingkan semua urusan-urusan pribadi kita, urusan-urusan politik dan lainnya. Kita fokus pada satu tujuan, yaitu kemanusiaan untuk Palestina, yang mana di sana Palestina sangatlah jauh kehidupannya dibandingkan kita. Mereka bombardir setiap harinya. Maka dari itu, kita dari Purworejo Peduli Palestina sini, bentuk apresiasi, bentuk kepedulian kita, bahwasanya kita walaupun belum bisa memberikan apa yang bisa memberikan kemerdekaan Palestina, tapi kita berpihak kepada Palestina, seperti itu. Mas, tadi ada boikot produk Israel, itu seperti apa, Mas? Itu boikot produk Israel kan kenapa? Semua produk-produk Israel itu, yang mana apabila dana-dana itu masuk ke negara Israel, otomatis pajak-pajak dari perusahaan itu pun akan disumbangkan ke negara, dimasukkan negara untuk menghancurkan negara Israel, untuk menghancurkan Palestina, negara Palestina. Maka dari itu, kita harus boikot produk-produk Israel. Contohnya dalam arti apa, Mas? Aqua,
dan lain-lain, bahkan dari Unilever Amerika juga ya, produk Amerika, produk Israel itu satu sama. Jadi itu bentuk langkah kita, kepedulian kita menyelamatkan nyawa-nyawa saudara kita di Palestina. Dengan paling tidak sedikit kita berperan penting, berperan ikut andil dalam pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina. Seperti contoh simpatisan aksi, berapa lebih dari ormas-ormas yang ikut, sekitar 20-an organisasi masyarakat dan diikuti oleh kalangan-kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen masyarakat, dari ada dari level ojol, ada dari santri-santri, ada dari ibu-ibu PKK dan lain-lain. Kira-kira ada berapa orang masyarakat? Kalau kemarin kita hitung-hitung untuk aksi paling tidak total 300-500 peserta. Dana ya, ini tujuan kita selain doa bersama dan orasi, bentuk pernyataan sikap kita, kita melakukan penggalangan dana untuk nanti disalurkan kepada lembaga-lembaga yang kredibel, yang pasti valid, yang bisa langsung menyalurkan sampai Palestina sana. Masin apa? Donasinya targetnya. Ada target kita apa adanya di sini. Sampai kapan? Kalau untuk yang kalau donasi-donasi itu udah masuk, udah dari ormas-ormas lain itu udah menjalankan masing-masing. Tapi kalau ini kumpulan ormas menjadikan satu, kita bersatu teguh, satu suara, mengecerminkan pandangan agama kita. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari FPI, ada yang dari N, ada yang dari seperti saya ini dari perguruan pencaksilat. Berbeda-beda tapi satu tujuannya sama, yaitu kemanusiaan, tidak ada yang lain. Nama lengkap mas? Miftahul Ulum ya. Akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau Islam tidak siap-siap, maka nanti hanya akan jadi korban. Apakah nanti kalau Israel masih menyerang Palestina akan dilakukan aksi lagi? Ya, nanti kita tetap bermusyawarah dengan yang lain, karena apapun perkara umat itu kan fa'amruhum syura bainahum. Makanya sudah bermusyawarah. Mana yang terbaik yang bisa kita lakukan, apapun itu kita usahakan. Gus, terkait boikot produk Israel, Gus? Ya, kami juga mengajak, itu juga salah satu tindakan realita real yang bisa kita lakukan untuk boikot produk Israel. Karena ternyata setelah ramainya isu ini, saham dari mereka turun. Maka ini mengkhawatirkan. Bagaimanapun Israel tidak sendiri, mereka didukung oleh negara-negara barat dan juga produk-produk mereka. Yang kita tahu kemarin bagaimana tentara Israel mendapatkan suplai makanan dari IC, McDonald's, sebagainya, itu kan berarti memang mereka mendukung kezaliman. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain memboikot produk-produk mereka. Kalau bisa kita menjadi orang Muslim Indonesia yang cinta tanah air, kita cintai produk-produk tanah air, itu kan lebih bermanfaat, membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang punya produk tanah air, itu lebih bagus daripada kita mengkonsumsi produk orang-orang asing, apalagi mereka membantu kezaliman, membantu kekejian Israel. Harapannya itu, dengan boikot produk Israel apa? Ya paling tidak itu yang bisa kita lakukan, paling maksimal yang bisa kita lakukan, karena ya bagaimanapun Israel ini yang namanya perang, yang namanya mengebom itu kan juga mereka butuh dana yang tidak sedikit, yang besar. Sebagai sebuah negara yang terkucil di Timur Tengah, kenapa mereka punya dana yang sangat besar dan tidak terbata? Dari mana itu? Harusnya kan PBB sebagai organisasi yang katanya ingin memerdekakan semua bangsa, melindungi semua bangsa, itu harus bisa menutup akses itu. Jadi seperti itu, bukan malah Palestina yang terjajah, yang malah di penjara dan boikot. Ini kan terbalik. Siapa? Ini itu yang saya tahu, pasukan keamanan kita yang ada di Lebanon, di Jordania, itu justru jadi korban. Padahal mereka melakukan tugas dari Dewan Keamanan PBB untuk perdamaian. Berarti
Israel ini memang tidak punya niat baik sama sekali. Bahkan mereka yang datang membantu pun diserang. Nah, maka negara yang seperti ini harusnya harus segera dilenyapkan. Karena sudah tidak mempan cara apapun, diperingatkan, dikecam. Maka kalau tidak bisa dibina ya harus dibinasakan. Menurut kami seperti itu. Karena Yahudi itu dalam Al-Quran memang dikatakan oleh Allah kaum yang paling terlaknat, kaum yang paling dibenci Allah karena memang sifatnya seperti itu. Dulu mereka membunuh para nabi. Jadi tidak heran kalau sekarang membantai anak kecil, membantai orang-orang lemah itu karena nabi pun mereka bantai. Bagaimana dalam sejarah orang Yahudi itu menyembelih Nabi Yahya, menggergaji Nabi Zakaria, membunuh ribuan nabi. Itu kejadian mereka. Jadi memang mereka ini dengan watak yang selalu disampaikan Al-Quran memang seperti itu. Makanya jangan sampai mereka diberi kekuatan karena akan menggunakanlah kekuatan itu, alat itu untuk melakukan kejian. Harus seperti itu.